Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua adalah ahli karya Masjid Simpang Enam dan anak surau Al-Wardah The Rise Collection 2 di Pulau Pinang. Kami menghadapi masalah sekarang. Management kami tak membenarkan kami untuk menghalang kami untuk membuat ibadah kurban. Kami selama 3 tahun kami dah jalankan ibadah kurban ini dengan tidak ada apa-apa masalah daripada penduduk di sini dan orang-orang ramai. Tidak ada masalah apapun. Tapi tahun ini apabila dilantik satu pengerusi baru bangunan, dia yang menghalang kami untuk membuat ibadah kurban. Dan padahal penduduk di sini kami harmoni hidup dengan selesa. Kami ikut semua SOP standard, semua yang diputuskan melalui mesyuarat dengan JMB dan surau untuk meletak penghalang, tidak mengganggu ahli karya di sini untuk menjalankan ibadah kurban. Tetapi masih lagi pengerusi dan management menghalang kami untuk membuat ibadah kurban. Jadi kami daripada pihak kami nak satu keputusan daripada kami nak buat ibadah kurban ni. Sebab ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami bukannya buat benda yang haram ke yang maksiat, tapi kami nak buat ibadah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kami dah lakukan banyak mesyuarat dengan management, dengan JAB, tetapi mereka tak setuju juga. Kami pun tak faham. 3 tahun kami dah buat ibadah kurban. Macam tahun sudah kami buat 16 ekor kambing, 1 ekor lembu. Satu hari saja kami dah habiskan semua ibadah kurban kami. Tetapi tahun ini kami tak faham sebab apa mereka tak benarkan kami untuk melakukan ibadah kurban. Di sini ada pengerusi kami, Mamu Yasin. Dia apa ni, owner Nasi Kandar Sulaiman. Yang tuan-tuan pun tahu, maklum juga dia ni siapa. Dia pengerusi di surau kita, di surau Al-Wardah The Rise Pulau Pinang. Jadi kami sedang menghadapi masalah lagi 2 minggu saja, 2 hari lagi untuk dapat ibadah kurban. Kami dah jumpa dah macam-macam orang, tapi ketua veterinary pun mereka membenarkan kami, tetapi management menghalang kami untuk melakukan ibadah kurban. Jadi kami nak satu kata putus. Untuk itu kami telah berkumpul untuk buat satu video ni supaya semua orang tahu masalah keadaan kami di sini. Kami nak sangat ibadah ini dijalankan. Kami tak mengganggu siapa pun. Penghuni-penghuni pun tidak menghalang kami pun. Kami dibuat di belakang surau. Untuk buat ibadah kurban ni kami telah belanjakan RM10,000 di belakang surau. Siapa pun tak nampak. Kami dah letak tirai elok, tempat depan-depan surau pun kami dah buat tiles lah untuk nak cuci-cuci. Semua kami dah buat dengan elok. Tetapi kami tak faham pengerusi baru menghalang kami untuk melakukan ibadah kurban ini. Jadi saya haraplah sangat-sangat video ni sampai dekat semua orang di Malaysia ni supaya kami dapat menjalankan ibadah kurban ni, insyaAllah. Jadi setakat inilah apa ni, video kami supaya kami dapat satu keputusan yang baik, supaya insyaAllah 3 tahun kami dah lakukan ibadah kurban ini dan kami nak seterusnya sampai bila-bila insyaAllah kami nak ibadah kurban ini diteruskan di surah Al-Wardah ni. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.